Tim gabungan identifikasi Polda Sumatera Utara dan jajaran Polsek Medan Timur menggelar 14 adegan reka ulang pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Firman kepada korbannya Ahmad Darobi yang merupakan paman kandungnya sendiri. Reka ulang kasus pembunuhan ini dilakukan di rumah orang tua tersangka Firman yang berada di Jalan M. Yakub, Kelurahan Seikera Hilir 2 Medan Perjuangan, Sumatera Utara, oleh petugas dari Tim Gabungan Identifikasi Polda Sumatera Utara dan dari Polsek Medan Timur. Dari ke-14 adegan yang diperagakan oleh tersangka, terlihat tersangka tega membunuh pamannya lantaran dipicu permasalahan sepele, yaitu permasalahan obat nyamuk bakar. Reka adegan sendiri berlangsung kurang lebih 1 jam dan berjalan dengan kondusif berkat pengawalan ketat petugas kepolisian yang berjaga. Untuk rekonstruksi tadi dilaksanakan oleh penyidik dan kepolisian yang berjaga. Dilaksanakan di TKP di rumah tersangka. Motif pelaku apa tadi? Motif pelaku karena menikam nenek. Berapa sekali, berapa tikaman kena kemarin? Satu tikaman. Kasihan. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pakpahan, Tribrata TV, Salam Tribrata.